Baik, salam. Rakaman ini untuk rakyat Malaysia. Okey, 2 hari lalu kita ada buat satu explore di Jambatan Victoria. Jambatan Victoria, yang itu Suicide Point. Jambatan Buaya. Nipun Tebal berdekat dengan Parit Buntah. Okey, di situ ada 3 jenis. Okey, 3 jenis. Saya akan bagi tahu jenis apa yang barang di situ. Iaitu nombor 1, petua. Yang kedua, penunggu. Yang ketiga, roh yang orang dah bermati, yang bunuh diri situ lah. Okey. Saya rasa boleh nampak tak? Okey, kalau boleh nampak, cuba tengok lah. Inilah petua dia, tengah kayu sampan. Sekejap, saya akan tunjuk satu lagi gambar. Ini dia. Okey. Boleh nampak sini. Okey, ini dia. Itu dia main kayu tu, dia memang dia pakai bambu lah. Itu sampaian jenis yang zaman dulu-dulu ya. Dia petua ni adalah orang yang paling lama sekali, yang petua-petua yang dulu sekali ya, bertahun puluh-puluh. Okey. Kalau siapa-siapa orang nelayan ke, siapa-siapa ada bawa bot pergi situ, nak pergi jala ikan ke, jaring ikan ke, ikutlah adat istiadat. Cuma tak adalah banyak sangat. Senang je. Bila dah sampai bawah jambatan tu, bagi satu salam. Okey, yang kedua, minta izin. Yang ketiga, ambil air sungai tu, basuh muka dengan tangan. Okey. Okey, yang terusnya, yang ini petua. Okey, yang terusnya saya akan tunjuk yang apa? Ni. Roh situ ya. Okey, jap. Okey. Roh yang ada di situ ada banyak jenis. Okey, yang ada banyak jenis. Hanya tengok kalau boleh nampak, nampaklah tu. Okey. Okey, ini dia. Ini belakang saya lah. Ini semua roh-roh situ yang sudah bunuh diri. Boleh nampak itu rupanya dia. Inilah sejenis hantu-hantu yang bunuh diri. Dia takkan pergi ke alam-alam dia sebab umur dia belum sampai lagi. Sebelum umur sampai, mereka dah bunuh diri macam-macam kan. Sebab itulah masih roh-roh tu semua masih berpusing-pusing. Okey, ini dia dengan jelas sikit. Ini jelas sikit . Ini adalah semua mereka-mereka yang bunuh diri situ di bawah jambatan. Sebanyak 69 orang. Okey. Punca dia orang bunuh diri ialah kebanyakan kalah judi. Okey, orang Cina je lah banyak situ. Okey, ini dia rupa dia. Ini seorang lagi. Ini dah jadi kotor dah. Sebab situ kan bila dah terjun. Dia jadi 2 hari 3 hari baru dapat dia main mayat kan. Itulah pasal dia jadi macam ni. Ini yang rupa yang sebenarnya dia selepas mati kan. Ini roh dia. Ada lagi banyak lagi. Saya nak tunjuk sekejap. Banyak ada lagi. Okey. Yang ini pula. Okey, boleh nampak tak? Ini roh dia besar sikit. Ini adalah roh yang paling kotor sekali lah. Ini seorang perempuan. Roh dia seorang perempuan. Boleh nampak. Boleh nampak tak? Yang berdiri sini tengah-tengah. Roh perempuan. Inilah roh-roh semua ni. Dah lama dah. Masa-masa dia orang belum sampai lagi. So, masih berada di situ. Masih mereka berada di situ lagi lah. Okey. Ini ada lagi satu. Okey. Ini pun dia. Okey. Boleh nampak. Ini dia. Ini kepala dia. Dia pakai baju hitam. Ini tangan dia. Ini kaki. Ini semua roh. Roh masih berada di situ. Jangan ingat tempat itu tempat biasa. Itu tempat memang tanah keras. Ini semua saya bagi tunjuk lah. Tengok. Dia memang berdiri di situ. Dia baring. Dia sandar atas pokok. Okey. Saya juga ada lagi. Okey. Okay, dan juga ini seorang lagi. Ini seorang perempuan. Nampak tak? Dia duduk atas pokok juga. Kaki dia ni. Di badan dia dengan muka dia. Yang ni semua roh-roh yang hantu. Masih ada di situ lah kawasan situ. Kawasannya masih tanah keras. Okay, yang ini pula pakaian dia secara macam pendekar. Pendekar yang lama-lama dulu.
Okey, tengok tangan dia dengan kepala rambut dia. Lepas tu, okey, pakaian dia tengok. Yang pendekar yang lama ni. Ini orang-orang lama ni. Masih berada situ. Dia orang yang roh-roh. Mereka memang di situ lagi. Takkan ke mana-mana. But yang ini pula seorang perempuan mengandung lah. Semasa dia bunuh diri situ. Sebab dia ni dah kahwin nombor satu. Dahlah suami dia dah tinggal. Okey. Dia kahwin nombor dua. So bila dia kahwin nombor dua, dia ni masih continue dia main apa? Dia main judi. Sampai habis harta. So dah kepala dah pusing, dia pun bunuh diri lah, terjun situ. Yang ini pun sama juga, roh situ, roh yang ada di situ lah. Ini pun roh juga. Yang ini api, seorang asuk. Seorang asuk ni roh seorang asuk. Ni tangan dia, tangan dia, ni kepala dia. Dia tengah tunduk bawah tu. Boleh nampak. So ni semua masih berada sini. Okey, ni satu lagi. Okey. Boleh nampak yang tak pakai baju, seluar yang pendek sedikit. Sebiji macam ape, ape Cina. Boleh nampak tu. Di tengah jalan. Ni semua roh-roh yang ada di situ. Masih dia ada situ lagi. Baik, inilah dia. Roh yang 70 kaki, sepanjang 70 kaki inilah penunggu. Ini bukan penunggu yang biasa. Inilah penunggu, raja penunggu. Ini yang raja penunggu. Dialah tarik nyawa orang di situ. Okey. Semasa dia ada situ, sebelah sini pun ada satu. Okey. Ini yang raja. Ini yang raja penunggu. Sebab dia ni tinggi 70 kaki. Ketinggian dia 70 kaki. Dia ni lah selalu sampai bila orang teringin ada masalah rumah tangga, ada masalah berhutang, tak boleh nak settle, lebih baik kita meninggal je lah, kita bunuh diri je lah. Bila orang fikir dan niat macam tu, apabila mereka berjalan atas jambatan tu, dia dah angkut sama mereka. Barang ini ni dia yang putih ni. Sepatutnya dia tinggi 70 kaki. Tapi untuk kita nak explore, kita dah kepung, kita dah ikat kawasan tu untuk sementara waktu. Sebab tu kita dapat jumpa dia punya okey, ini satu lagi. Okey. Cuba tekak apa barang ni. Ni dia. Cuba tekak apa barang ni. Inilah orang panggil Pontianak. Ini Pontianak ni. Ini dah beberapa tahun di situ. Ini Pontianak. Wah, tengok rupa dia. Ini yang paling lama ni. Ini pun roh yang paling lama. Ini dapat lama ya. Okey, yang di last kali saya tunjuk atas kepala saya Ini atas kepala saya ni. Tengok. Atas kepala saya pakai tanjak kan. Okey, di sini ada 2-3. Okey, ini sebelah tepi ni separuh badan. Okey, satu lagi yang pendek kecil. Rupa dia macam rupa perempuan. Nampak ni. Boleh nampak. Rupa dia rupa macam perempuan. Ini manusia kecil, pendek. Dia bukan pendek lah, manusia kecil. Okey, dia sebelah dia pun ada juga roh yang satu lagi. Okey, inilah dia. Barang-barang berada di situ.